Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, dan juga semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Johari dalam channel saya sendiri, Ahmad Johari Channel. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya, dan kali ini saya akan membagikan salah satu tips untuk mengedit sebuah foto menjadi sebuah video yang pernah viral dalam satu buah aplikasi yang namanya MyHeritage. Tapi aplikasi itu sudah menghilang entah kemana dan diblokir kayaknya ya. Jadi saya mempunyai trik baru, yaitu dengan cara menggunakan salah satu aplikasi dengan Telegram. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti itu. Kalian mau coba, ikuti tutorialnya sampai dengan habis. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum berlangganan channel ini atau mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat untuk klik suka atau like, dan bila tambah bermanfaat lagi, sebarkan ke teman-teman yang lainnya agar ini menjadi berkah. Oke deh teman-teman, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, guys, dalam video kali ini saya akan membagikan kepada kamu semua, yaitu cara merubah sebuah foto yang biasa saja seperti foto ya, tidak bisa bergerak, menjadi sebuah video yang viral belakangan ini ya. Kalau kita kenal dengan aplikasinya yang telah hilang, yaitu adalah MyHeritage. Nah, tapi saya mempunyai satu trik baru dengan aplikasi yang biasa kita pakai, yaitu dengan Telegram. Oke, yang paling pertama kita langsung mulai aja, kita buka Telegramnya. Lalu kalian cari ya di sini namanya app. Ketik app Ron Defect. Oke, di sini saya udah pernah mencobanya ya, dan mentesnya di sini bisa. Nah, kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman caranya. Jadi yang pertama langsung aja kalian klik mulai. Nah, lalu di sini dia akan meminta, berikan saya sebuah foto. Kamu bisa menemukannya di internet atau pilih salah satu dari file di dalam sini ya, dalam bot ini. Nah, caranya kalian tinggal browse aja di sini. Nah, saya sudah menyimpan fotonya, saya ambil sebuah foto yang ini. Oke, kalian pasti kenal ya siapa fotonya ini ya. Oke, kita kirim, nanti dia langsung akan balas, foto siap guys. Wah. Nah, berikan saya sebuah video pilihannya antara lain. Jadi kamu punya video yang bergerak gak ya, dari yang sebelumnya, misalkan kamu pernah ngeliat meme orang, video orang, itu kalian save, kalian share aja di sini guys. Nah, untuk kalau kalian nggak ada punya video yang itu, kalian punya bisa kemampir di @ron_dfdb ya di sini ya. Nah, di sini banyak nih contoh-contohnya guys ya. Nah, contohnya seperti gini. Oke, seperti ini. Nah, karena ini excited banget ya, kita coba yang ini ya. Apakah gerakannya seperti ini, sama persis? Kita save dulu videonya. Di sini video. Oke, simpan seperti ini. Lalu kita balik lagi ke sini. Lalu kita kirimkan lagi, guys. Kirimkan lagi videonya yang tadi ya. Oke, videonya yang tadi kita kirimkan. Oke, tadi ya. Oke, video siap. Default, ini pilihan mode default, memindahkan ekspresi wajah dalam keadaan gambar, facewalk, memindahkan wajah dari gambar ke dalam video, expand, mode lanjutan seperti facewalk, namun kamu diperbolehkan memilih bagian wajah yang mana yang akan ditransfer dalam video ini. Nah, pilih salah satu ya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini ada nih catatannya, jika kamu bingung memilih yang mana, maka pilih default saja. Default memindahkan ekspresi wajah dalam gambar. Oke, dia langsung mode balas ya. Kamu telah milih default. Langkah terakhir, mari cek permintaanmu mode default. Nah, sudah benarkah? Ya, mastiin lagi.
Aku sudah menerima permintaanmu dalam menaruhnya antrian. Ada satu permintaan di depanmu. Perkiraan waktu tunggu 1 menit. Kamu bisa melacak statusnya menggunakan perintah ini. Jadi tinggal kita tunggu aja guys ya. Ini prosesnya langsung otomatis. Nah, 1 menit ya. Oke. Ini versi stikernya kalau di Telegram. Nah. Ini versi video yang bisa disebarnya ya. Oke, kita perbesar. Ya, seperti itu ya guys ya. Jangan kita lagi. Oke, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kalian mau nyebar di mana-mana tinggal kalian klik kanan lalu save videonya. Nah, tinggal kalian simpan deh ya videonya di tempat kalian. Oke, misalkan ini video jadinya jadi. Oke. Kalian simpan. Seperti itu ya guys ya, mudah caranya dan simple banget. Nah, tinggal kalian ingin mulai lagi. Nah, di sini banyak tentang kalau kalian ingin tahu selanjutnya apa, ini itu dari mana. Jadi Rondefact itu adalah sebuah bot ya di Telegram. Jadi Telegram ini canggihnya juga mempunyai bot. Jadi dia nggak pakai manusia lagi, tapi sudah memakai sistem alias memakai teknologi. Nah, buat kalian yang bisa untuk berdonasi, silahkan berdonasi dengan mengirimkan donasi di sini ya, klik aja. Nanti akan dikirimkan nomor-nomornya untuk kemajuan dari bot dari Rondefact. Oke deh, terima kasih buat teman-teman. Segitu tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi adalah sebuah video tutorial yang menggambarkan bagaimana cara kita mengedit sebuah video foto menjadi sebuah video. Gimana? Sangat mudah ya dengan satu aplikasi aja. Dan buat kalian yang punya video contohnya banyak, silakan tinggal masukin aja ke situ ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, berlangganan. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya ya, atau loncengnya, agar apabila saya mengupload video terbaru, kamu semua nggak ketinggalannya. Insya Allah dalam channel ini akan berisikan sebuah informasi yang bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau request, silakan di kolom komentar yang tersedia. Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir di channel ini. Dan bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.